Hai bos semua, selamat pagi, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Baik bos, di video kali ini saya nak cerita tentang apa dan kenapa dekat kawasan perumahan, jalan di kawasan perumahan selalu ada benda ni. Yang depan saya ni, yang ada garis-garis kuning ni. Okay. Tetapi tak ada yang dekat jalan besar. Semua, saya rasa semua anda-anda dah tahulah. Tapi kita nak buat video juga sekaligus untuk kenang-kenangan bila kita nanti dah balik kampung. Itulah. Kalau tu maksudnya gelak yang dibuat-buat lah. Baik, yang selalunya sebelum ada gundukan, kalau pasal Jawa ni gundukan lah, sambil kita jalan je bos, ada tanda-tanda kuning macam tu. Maksudnya ialah untuk apa ya, memberi peringatan lah. Okay, sekejap. Okay, kita sambung lagi sambil kita jalan-jalan. Seperti biasa, bawang ditumis, sayurnya kangkung. Anda-anda yang manis, assalamualaikum. Beli susu ke Melaka. Saya harap anda semua sehat selalu dan berbahagia. Baik bos semua, terima kasih dah klik video ni. Terima kasih yang dah support. Terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe. Kenapa saya selalu boleh cakap sedekah subscribe? Sebab kita boleh tolong ramai orang. Boleh tolong ramai orang. Baik bos semua, di jalan yang sama sebenarnya, tetapi saya nak buat konten yang berlainan sikit tentang speed bumper dan apa fungsi dari speed bumper. Depan sana tadi, tengok sekejap lagi teksi tu dia akan slow lah. Oh, dia laju juga. Oh, depan sana, depan sikit lah. Tu maksudnya ialah untuk menghambat kecepatan. Yang ini dia lah, kereta akan slow sikit lah. Sebab yang di belakang tadi tu, sekejap saya kasih tengok. Sekejap. Yang belakang tadi, yang belakang tadi tu jalan menurun. Selalunya kalau jalan menurun ni kecepat, kelajuan kendaraan, baik motor ke kereta, akan macam otomatik laju lah. Walaupun sebenarnya kita tekan minyak pun sama. Kalau jalan turun tu memang laju. Sebab itulah dibuatkan satu speed bumper. Sebab ada simpang dekat sini ni. Jadi untuk menghambat kelajuan lah. Kita cari lagi. Sebab yang ni kawasan perumahan, dan memang kawasan perumahan ni memang perlulah, perlu untuk dibuatkan untuk menghambat kelajuan biar tak laju-laju. Ada tanda kuning-kuning macam ni. Asalnya kalau baru, baru ni pun dekat tayar ada rasa lah, pok macam tu. Untuk kawasan yang ni memang tak boleh laju sangat lah. Depan kita nanti tu ada satu jalan menurun juga lah, jalan menurun, dan dibuatkan bumper speed bump. Ini lagi. Yang depannya ada untuk bukan untuk lah, ada simpang empat. Itulah fungsi dibuatkan speed bump ini, untuk mengingatkan kepada pemandu akan lokasi, akan location. Inilah yang saya sebut. Yang ini ada garis kuning, selalunya ada simbol lah, akan memberitahu kalau depan tu ada speed bump. Macam ni ada garis-garis kuning juga, kalau malam boleh nampak. Jalan menurun orang akan laju, tak perasan, kadang-kadang lupa. Kalau untuk orang baru yang melalui jalan ini, mungkin akan laju lah. Sedangkan yang di depan sana tu, di depan sikit ni, ada simpang empat. Sekejap saya tunjukkan sana. Orang akan sedikit untuk melambatkan kendaraan lah. Yang ini memang untuk simpang empat, dah jalan menurun, orang akan laju untuk mengurangi apa ya, accident lah, biar tak accident lah. Sekejap saya kasih tengok. Yang ini simpang empat, depan sana tu ada dua bumper. Tu pun ada bumper, ada speed bump. Setiap simpang lah memang perlu untuk menghambat kendaraan, untuk mengenal apa namanya ya,
mengingatkan pemandu lah, pemandu ke rider, bahawasanya depan sana tu ada simpang ke, jalan menurun ke, ada simpang empat ke. Itulah dibuatkan biar slow sikit. Dan selalunya kalau kalau dekat Malaysia ni lengkap dengan signboard yang sebelah kiri tu, yang kalau kuning, dan juga yang dekat bawah ni ada garis-garis kuning. Yang ni kalau baru memang agak tebal dan boleh rasa lah kalau kita lalu pek macam tu. Pek macam tu lah. Tayar murah ke, tayar besar ke, mesti boleh rasa. Jadi dekat stesen Parambon bos, yang kena sila komen. Next video saya akan buatkan kenapa di Malaysia tak ada tukang parking kot. Konten yang simple-simple je lah. Yang ni tempat parking stesen Parambon. Depan tu kereta slow sikit. Itulah, biar kereta slow lah tu. Yang seterusnya, kenapa dibuatkan bumper macam ni? Sempit bumper macam ni. Siap dengan garis, siap dengan sembok. Yang ni pun ada dua bos. Ada dua. Ada satu. Lepas tu dua yang depan sini ni. Yang ni ada dua sebab ada simpang empat dekat sini. Atau fungsi lain, atau fungsi lain, kita sambil pergi ke tempat kerja bos. Atau fungsi lain untuk mengingatkan pemandu tentang objek di depan yang harus diwaspadai. Itu pun boleh jadi juga. Mungkin sebab ada selekoh ke, ada perempuan ke. Oi, senangnya abang rider tu pusing balik ya. Itulah salah satu sebab kenapa dibuatkan speed bump macam ni, untuk mengingatkan pemandu tentang objek di depan yang harus diwaspadai. Mungkin ada pokok ke, selekoh tajam ke, jalan menurun ke, atau ada apa ya, ada simpang ke, untuk mengenal location lah. Jadi kita cuba untuk masuk ke perumahan pun ada jugalah, sekejap depan sana tu kita ambil depan lah, kita ambil depan, lepas tu ambil kanan. Yang ini pun ada lagi, siap dengan garis, siap dengan sembot, kita ambil kanan. Kita berhenti siap ya. Atau untuk melindungi penyeberang jalan. Fungsi lain untuk melindungi penyeberang jalan, contohlah dekat traffic light ke, depan sekolah ke, yang ada pengguna pejalan kaki. Baiklah semua, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.